Atau gimana gimana? Tanggapannya kemarin Chris apa Hilda sama Hotman itu kan jadi bumerang juga tuh. Kemarin sebenarnya kan mereka konsul, tapi jadi bumerang juga tuh. Gimana? Jadi gini. Tadi kebetulan Pak Hotman juga nelpon saya sih, Pak Tari sebelum sini. Jadi kalau ditanya itu sebenarnya Pak Hotman juga geram juga atas pernyataan si Hilda yang ngata-ngatin itu. Gitu. Tapi ya, gitulah. Ya begini aja, logikanya aja. Di persidangan perdata itu kan udah ada saksi yang menyatakan bahwa mereka udah tinggal satu rumah 2 tahun. Itu udah ada di sidang perdata kemarin saksi yang menyatakan seperti itu. Tiba-tiba Pak Hotman Paris menanyakan kepada Hilda, Hilda membantah itu. Makanya kan jadi kebingungan lagi. Kalau soal Pak Hotman Paris itu ya. Dan kalian juga udah lihat video-video yang beredar itu kan waktu pernikahan itu kan. Pakai logika-logika sederhana aja. Pasti semua jadi, wah, udah bingung sendiri jadi. Sebenernya.